Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakian Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah SPM kertas 2 untuk bab yang kelima, rangkaian dalam teori graf di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM terbitan Saspadi Serian Berhad, muka surat 78 hingga 80. Okey, kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Bahagian A, soalan nombor 1, rajah di bawah menunjukkan suatu graf. Okey, ini graf dia. PQR. Okey. STU. Tentukan V. V itu bucu. NV bilangan bucu. E itu tepi. Dan NE itu bilangan tepi. Okey. Kita tengok yang A dulu. Jadi kita senaraikan. V itu dia punya bucu. Okay, PQR STU. Okay, jadi kat sini NB sama dengan okay, bilangan bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seterusnya E. E itu tepi. Jadi kita senaraikan. Okay, PR. Kita tengok ya. PR, PU. Okey. Seterusnya QR. RT SU UT. Okay, UT. SU. Okay. Dan NE sama dengan okay, bilangan tepi. Yang kita senaraikan tu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay, sekarang ni kita tengok bilangan bucu dengan bilangan tepi sama. Jadi untuk jadikan dia pokok, okay, soalan B tu. Nyatakan bilangan tepi yang diperlukan, yang perlu dikeluarkan okay, supaya menjadi pokok. Jadi kalau ikut rumus, ini rumus dia, NE sama dengan NP tolak 1. Jadi
NB ni 6. Tolak 1 sama dengan 5. Jadi NE perlu 5. Sekarang ni NE 6. Jadi jumlah yang perlu dikeluarkan, bilangan tepi yang perlu dikeluarkan, bilangan tepi yang perlu dikeluarkan adalah 1. Ya, 1 tepi. Okey, baik. Pergi kepada soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan satu graf. Cari jumlah darjah bagi graf itu. Okey, baik. Sekarang ni darjah sama dengan jumlah darjah sama dengan 2i. Dua kali bilangan i. Okay, sekarang ni bilangan tepi ni i ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 darab 7. Okay, sama dengan 14. Okay, bilangan darjah, jumlah darjah itu sama dengan 14. Okay, bilangan darjah 14. Okay, seterusnya sambungan dia. Soalan B, lukis dua subgraf bagi graf itu. Jadi subgraf ni berdasarkan graf yang dibagi. Okey, ada beberapa jawapan yang kita boleh buat. Okey. Antaranya, okey, kita tunjukkan kat sini. Okey. Okay, yang ni. Okay. Labelkan dia. PTQR. Okey, itu satu. Satu lagi. TSR. Okay, garis lurus. Okay, ini contoh jawapan lah. Jadi kita akan terima jawapan lain yang munasabah lah. Okay, lalu okay, yang ni ke yang ni ada beberapa jawapan. Jadi ini adalah contoh jawapan. Soalan yang ketiga, lukis graf mudah dengan bilangan darjahnya 1, 3, 2, 2, 2. Okay. Ada beberapa jawapan juga. Okay, jadi sebagai jawapan dekat sini. Okay, mula-mula satu, maksudnya satu titik.
Oke, satu titik. Oke. Lepas itu satu darjah dia ada satu garis ya lah. Satu darjah satu garis bertemu dengan satu lagi titik. Titik yang kedua ni ada tiga darjah. Jadi dia akan menghubungkan dia akan ada tiga tepi lah. Tiga tepi. Tekan kat sini, kita buat contoh. Satu, dua. Jadi dia menghubungkan dua titik seterusnya. Satu, dua. Jadi kat sini kita tengok ada tiga tepi. Jadi tiga darjah. Okey. Seterusnya, satu lagi titik. Okay, sekarang ni dekat sini. Selepas tiga darjah, dua darjah. Jadi antara dua titik ini akan ada satu lagi titik di mana dua titik ini dia dua darjah kan? Dua darjah, dua darjah. Okey, dua darjah. Okey, ini jadi dua. Yang ini pun jadi dua. Dan yang akhir ini akan jadi dua darjah. Jadi kita tengok kat sini. Okay, ini satu darjah, yang ini tiga, yang ini dua, yang ini dua, yang ini dua. Jadi dapatlah bentuk dia. Okay, selesai yang A. Okay, baik. B. Lukis satu pokok bagi gerah yang mempunyai empat bucu. Ini pun ada banyak jawapan lah. Jadi nak buat kata bucu ada empat, pun ada banyak jawapan. Jadi cikgu kena tunjukkan contoh lah kat sini, contoh jawapan. Yang penting ada empat bucu. Ada tiga tepi. Okay, dia mesti ikut rumus yang ni. Okay, kalau bucu 4, 4 tolak 1, 3. Jadi dia punya bilangan tepi itu 3. Ini sebagai contoh dekat sini. Okay, baik. Jadi katakan cikgu ambil jawapan A ni tadi. Cikgu buat kata pokok. Jadi cikgu kena buang satu tepi dah. Okey, baik. Ini satu. Ini dua. Okey, ini tiga. Okey, baik. Dia kata lebih kurang lah, bentuk lebih kurang yang A, tapi cikgu buat macam ni. Yang penting ada empat bucu. Okey, kalau soalan A ni ada lima bucu. Okey, baik. Jadi yang B ni cikgu ambil. Cikgu buat empat bucu. Okay. Jadi tiga tepi. Contoh kat situ lah. Baik, selesai. Untuk soalan B, selesai. Okay. Ada banyak contoh lah. Boleh buat kat situ. Ini sebagai jawapan. Jadi kita terus kepada soalan yang keempat. Pelajar di bawah menunjukkan satu graf. Okey. Yang ni pun kita dah sentuh. Yang in maksudnya anak panah masuk ke dalam. Yang out anak panah ke luar. Okey, D in P. Kita tengok dekat P. Ada berapa anak panah yang masuk. Jadi tak ada. Jadi tak ada. Jadi kosong. D in, D out P. Maksudnya yang keluar pada P ada 3. D in Q. Yang masuk ke Q ada 1. D out Q ada 1 juga. D in R yang masuk ke R ada 3. Anak panah yang masuk. D out R yang keluar pada R 0. Okey, D in S yang masuk ke S 1, yang keluar pada S 1. Okey, baik, selesai soalan 4. Kita terus kepada soalan yang kelima. Okey. Peta di bawah menunjukkan sebahagian negeri di semenanjung Malaysia. Okay, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Lukis satu rangkaian untuk menunjukkan negeri yang berkongsi sempadan. Okay, jadi kita tengok kat sini, Selangor dia ada sempadan dengan Pahang. Selangor sempadan dengan Negeri Sembilan, Negeri Sembilan sempadan dengan Pahang. Okay,
Melaka dia sempadan dengan Negeri Sembilan dengan Johor saja. Pahang dia sempadan dengan Johor, Negeri Sembilan, Selangor ni pun semualah. Okey, baik. Jadi kita nak lukiskan dalam bentuk rangkaian. Jadi kita wakilkan, okey, kat sini Selangor sebagai S, P, Pahang. Negeri Sembilan kita wakilkan sebagai N, Melaka M, Johor J. Kita wakilkan siap-siap. Jadi dekat rangkaian ni kita lukis, okey. Okey, ni satu titik. Okey, Selangor, Pahang. Pahang dia sempadan dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun sepadan dengan Pahang. Negeri Sembilan sepadan dengan Melaka. Okey, Johor sempadan dengan Negeri Sembilan, sempadan dengan Pahang. Jadi dia, kita akan dapat bentuk rangkaian macam ni. Okey, lebih kurang macam ni. Dan kita labelkan dia. Okey. N Negeri Sembilan, M Melaka, J Johor. Okey, selesai soalan A. Okey, soalan B. Raja di bawah menunjukkan sebuah kubit dengan panjang 3 cm. Panjang 3 cm. Lebar 1 cm. Dan tinggi 2 cm. Okey, baik. Seekor siput bergerak sepanjang beberapa tepi yang mungkin tanpa bergerak pada tepi yang sama dua kali. Jika siput itu bermula di P, berapakah jarak terpanjang siput itu bergerak? Jadi kita nak tengok jarak terpanjang. Okey, jadi dia bermula dengan P tapi dia tak melalui tepi yang sama. Jadi kita tengok kat sini, daripada P dia nak lalu jarak yang panjang yang mana? Yang ni. Okey. Lepas tu dia naik ke sini. Naik ke sini. Turun balik ke P. Dia pergi sebelah sana pula. Dia lalu kat sini. Okay. Lalu jarak yang panjang balik. Naik ke sini. Naik ke sini. Turun ke sini. Jadi dia berakhir kat sini lah. Okay. Jadi dia lalu kat sini. Satu. Turun kat P balik. Pergi kat sini. Pergi kat sini pula. Naik atas, turun. Turun kat sini. Okay. Itulah. Jadi kita tengok jarak dia tu. Jarak terpanjang. Okay. Yang tiga, yang jarak yang melalui 3 cm berapa kali? 1, 2, 3, 4. Yang melalui 2 cm, 2. Yang melalui 1 cm, 1. Jadi jarak terpanjang kita tulis macam ni. Okey, dia melalui 4 kali 3 cm kan. Okey, kita tulis macam ni lah. 4 dalam kurungan 3 tambah 4 dalam kurungan 2 tambah 1. Okey, kita kira kat situ 4 darab 3 12. Okey, 12 tambah 8 tambah 1 dapat 21. cm. Okey, cm. Okey, selesai soalan yang ke 5, 5B tu. Okey, kita masuk kepada bahagian B, soalan yang ke 6. Graf di bawah menunjukkan 6 kawasan sekolah yang disambungkan antara satu sama lain. Masa perjalanan yang diambil dalam minit diwakilkan oleh nilai pada tepi. Okey, ni dia punya graf ya. Okey. Lukis pokok dengan jumlah pemberat minimum daripada graf itu. Jadi, untuk meminimumkan graf ni kita tengok pemberat yang paling berat yang mana. Jadi yang berat yang ni 10.
antara ABC ini yang beratnya 10, antara CDE ini yang paling berat 7 beratnya. Okey, CFE ini yang paling beratnya 9. Jadi yang berat ni kita keluarkan. Jadi kita keluarkan yang berat tu. Jadi yang tinggal adalah okey, kita lukis ni. B, A, C, D, E, F. Okey, bucu dia kita ambil semua, tak tinggal. Okey, B, A, C, D, E, F. Jadi bila kita dah buang, okay, AB tinggal, AC ada, ACD ada. Okay, jadi yang tinggal ACE ada, EF ada. Jadi tinggal macam ni. Jadi pemberat dia jangan lupa kita tulis. Okey. AB tu 8, AC tu 3, CD tu 6. Okey, CE tu 5. EF tu 4. Okey. Baik. Selesai soalan A, soalan B. Encik Amir ingin pergi ke B dari D. Okey. Jika laju puratanya ialah 30 meter per minit, cari jumlah jarak dari D ke B berdasarkan jawapan di A. Okey, berdasarkan jawapan di A, berapa dia punya kata jarak dia? Okey. Masa. Okey, baik. Mas yang diberikan dekat pemberat ni masa, jadi dia nak kira jarak. Mula-mula kita kira dulu masa yang diambil. Okey. Dari D ke B. Okay, kita boleh tengok kat sini. 6 tambah 3 tambah 8. Okay, sama dengan 6 tambah 3 tambah 8 sama dengan 17. Okay, masa tu dalam minit. Jadi soalan dia, dia nak jarak dari D ke B tu. Okay, sama dengan okay, sekarang ni laju purata dia, dia bagi 30 meter per minit. Okay, jarak sama dengan laju purata darab dengan masa. Masa 17 minit. Okay, 30 meter per minit darab 17 minit dapat 510 meter. Okay, selesai untuk yang B. Soalan C, cari masa perjalanan terpendek Encik Amir dari B ke F dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Okay, yang ni tidak bergantung kepada soalan A dengan B. Kita tengok yang asal. Jadi B ke F, kita tengok B nak pergi ke F tapi kena lalu semua titik.
Okay, B ke A, A ke C. C tak boleh lalu ke E tu, dia kena lalu D, kena lalu E, kena lalu F juga. Okay. Jadi kena ambil, kena ambil ni ya. Macam ni. Okay, B. Maksudnya kita ambil semua ni. B, A, C, C, D, D, E, E, F. Jadi kita ambil semua tu. Masa perjalanan. Terpendek. Dia kena lalu semua titik. Dia tak boleh ikut pokok. Pokok ni dia memang lalu semua titik. Tapi B ke F ni, kalau pokok guna pokok, C pergi ke E kan. Jadi D tak lalu. Jadi tak boleh kan. Jadi untuk C ni kena lalu D juga. Jadi kita kena ambil semua. Okay. Maksudnya apa? B ke F. Okay, 8 tambah 3 tambah 6. Okay, D ke E tu 7. Okay, 8 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 4. Okay, jadi kita dapat 8 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 4, 28 minit. Okay, selesai soalan C tu. Okay, nombor 6 selesai. Kita pergi pada soalan yang terakhir, soalan yang ketujuh. Okay, jadual di bawah menunjukkan jarak yang menghubungkan tujuh bandar. Okay, dia bagi kat situ A ke B, berapa jarak dia? A ke D, A, E, A, F, B, C, B, D, C, G, D, G, DF dan EF. Dia bagilah jarak masing-masing. Soalan A, lengkapkan graf tak terarah dan pemberat untuk mewakili maklumat dalam jadual itu. Jadi dia dah bagi kat sini. Okay, titik A, B, C, D, E, F, G tu. Jadi kita sambungkan sahaja. Okay. A sambung ke B, B sambung ke C. Okay, kita tengok kat sini ya. Kita tengok satu persatu ikut jadual. A, B ada. Lepas tu A, D. Lepas tu A, E. Ada. A, F ada. Okay. B, C ada. BD ada, CG ada, DG ada, DF, ADF, EF. Okay, ini soalan A. Yang bawah ni soalan B. Okay, baik. Itu sambungan dia lah. Dan jangan lupa kita tuliskan dia punya pemberat. Okay, AB 10.1, AD 7.5, AE 5.3, AF 9.8. BC 8.6, BD 7.7, CG 12.4, DG 4.8, DF 11,
poin 2. IF 6.5. Okay, jadi kita lengkapkan semua pemberat untuk setiap sambungan tepi itu. Okay, selesai A. Okay, soalan B, 1 lengkapkan graf bagi menunjukkan laluan terpendek dari bandar C ke bandar F. Dengan syarat semua jalan hanya dilalui sekali sahaja. Jadi, bentuk graf dia akan jadi macam ni. Dia kena lalu semua titik daripada C ke F. Jadi, kita kena ambil laluan dia lah. Okay, C kena pergi ke G, kena lalu semua. Okay, kalau dia C pergi ke B, dia tak lalu kat G. Jadi, tak salah lah. Jadi, C kena pergi dekat G. Okay, nak lalu D, G terus ke D. D lalu ke B. B pergi ke A. A kena lalu dekat E. Seterusnya last akhir sekali baru dia sampai ke F. Jadi kita tulis balik dia punya pemberat. Okay, CG tadi 12.4. Okay, DG ni 4.8 sama. Okay, BD tadi 7.7. AB tadi 10.1. AE 5.3. EF 6.5. Okay, baik. Seterusnya, soalan 2, hitung jarak terpendek berdasarkan jawapan DP. Okay, jarak terpendek dia, kita tulis. Okay, dari C ke F sama dengan kita ambil semua ni. Okay, 12.4 tambah 4.8 tambah 7.7 12.4 tambah 4.8 tambah 7.7 tambah 10.1 tambah 5.3 tambah 6.5. Okay, kita tambah semua. 12.4 tambah 4.8 tambah 7.7 tambah 10.1 tambah 5.3 tambah 6.5. Okay, dapat 46.8, okay, kilometer. Jarak dia kilometer. 6.8 kilometer. Okay, selesai. Dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah kata praktis ke arah SPM kertas 2 untuk bab yang kelima, rangkaian dalam teori graf di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga perkongsian cikgu bermanfaat pada para pelajar. Okay, dapat juga bermanfaat dengan berkongsi dengan para guru dan juga masyarakat, di mana perkata rangkaian dalam teori graf ni dia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan juga kerjaya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.